Kabar duka, penyanyi legenda tanah air meninggal dunia. Sederet musisi mulai padati rumah duka. Teti Manurung, penyanyi senior Indonesia, dikabarkan meninggal dunia pada Senin lalu pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 59 tahun. Dilansir dari postingan Instagram, terlihat beberapa bunga papan duka cita atas kepergian Teti Manurung. Selain itu, beberapa orang datang memberikan penghormatan terakhir. Jenazah Teti Manurung akan dikebumikan di TPU Menteng Pulo yang berada di kawasan Jakarta Selatan, Daerah Khusus DKI Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2024. Selain Seriosa, Teti Manurung dikenal sebagai penyanyi pop Batak. Adapun Teti juga berkarir sebagai produser untuk karya musiknya sendiri dan karya musik artis lain. Di samping karirnya di dunia musik, Teti Manurung juga berprofesi sebagai dokter gigi. Dirinya terdaftar sebagai pegawai negeri sipil, sekaligus menjabat kepala bidang pengendali masalah kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kepergian Teti Manurung tentu menyisakan duka yang mendalam. Nama Teti akan selalu dikenang sebagai salah satu penyanyi legenda tanah air yang menginspirasi banyak orang melalui dedikasinya di bidang musik dan medis.